Pemirsa apa tanggapan relawan Ganjar Pranowo terkait Dewan Kolonel Loyalis Puan dan benarkah relawan Ganjar membentuk Dewan Tandingan dengan nama Dewan Kopral? Kita akan membahasnya bersama Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam Mbak. Apa kabar Mbak Fitri? Iya. Bang Noel, apa sebetulnya respon dari relawan Ganjar Pranowo dengan dibentuknya Dewan Kolonel Loyalis Puan ini? Ya kita sih semakin termotivasi ya dengan adanya dewan kolonel ini. Ya kita juga punya hak dong untuk membentuk yang namanya dewan kopral. Nah dewan kopral ini digagas oleh beberapa kawan-kawan uh, yang merasa termotivasi dengan adanya dewan kolonel ini. Gitu Mbak Fitri. Oke, okay. Bang Noel. Tapi kan dewan kolonel ini isinya elit fraksi PDIP. Untuk dewan kopral sendiri akan diisi oleh siapa? Nah, inilah yang menarik. Kalau seandainya uh, Dewan Kolel itu di, di apa diisi oleh para para elit di Senayan, kalau Dewan Kopral ini akan diisi oleh para petani, buruh, mahasiswa dan uh, komponen bangsa lainnya yang peduli terhadap uh, bangsa ini. Kita lebih pada bicara tentang uh, bagaimana gagasan-gagasan uh, Dewan Kopral ini bisa terwujud untuk uh, di 2024 nanti karena kita pendukung hmm. Mas Ganjar, ya kita akan memberi masukan-masukan okay. masukan berkaitan dengan isu-isu kerakyatan yang ada di uh, 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 apa di di bawah ini. Karena okay. namanya juga. Apakah Kopra. menurut Anda Kopra dewan kolonel bisa rakyat. ataupun dewan kopral ini bisa menyaingi dewan kolonel? Kami sangat yakin karena namanya kopral kan lebih banyak dibanding kolonel. Okay. <laughs> Baik. Uh, Bang Noel, kalau misalnya kita lihat dari dewan kolonel yang merupakan loyalis Puan ini, apakah menurut Anda ini justru semakin memperlihatkan arah uh, dari PDIP ataupun memuatkan Puan Maharani untuk didorong sebagai capres 2024 dari PDIP? Ya, kalau bahasanya kan sudah, sebetulnya uh, sudah ter, apa, terbesit lah ya bahwa dewan kolonel ini kan para loyalis, Mbak Puan, kemudian ya. Kalau dianggap itu candaan ya nggak 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 apa tidak etis sekali lah. Kan diklarifikasi kemarin beberapa hari yang lalu uh, apa oleh Bambang Pacul tadi kok nggak salah dibilang bahwa Dewan Kolonelnya candaan tapi nggak pantas dong. Masa mau bercanda dalam situasi seperti ini apalagi itu pejabat negara coba uh, apa mengklarifikasi itu uh, seakan-akan itu sebuah candaan tapi juga sudah diklarifikasi juga oleh Sekjen PDIP bahwa uh, Dewan kolonel, kolonel itu tidak ada. Maksud saya jangan bercanda lah dalam situasi rakyat lagi hari ini susah. Itu tidak pantas dan tidak etis sebagai pejabat negara. Apalagi wakil rakyat ya. Jangan, okay. jangan guyon-guyonan lah. Ya itu ada sikap dari Sekjen PDIP seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat tujuan dari pembentukan Dewan Kolonial ini kan untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani juga. Nah dari relawan Ganjar sendiri apa kemudian sudah berkomunikasi dengan relawan-relawan lainnya untuk membentuk Dewan Kopral ini untuk menandingi dewan kolonel. Gini, Kita ini kan relawan-relawannya organik, ya. Sifatnya tidak mungkin kita harus koordinasi. Kita koordinasi dengan rakyat aja sih. Ngapain koordinasi dengan beberapa relawan? Biarkan relawan yang lain bekerja dengan uh, uh, karakter masing-masing. Kalau kami sih tadi udah diskusi dengan beberapa kawan-kawan di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, lantas Medan, Sulawesi. Ya akhirnya kesimpulannya ya kita akan bikin namanya Dewan uh, Kopral ini. Hmm, hmm, gitu. Oke, okay. baik Tadi Tapi ada adanya... gak, tidak tidak ada yang harus terganggu dengan Dewan Kopral ini, walaupun uh, uh, apa ya seakan-akan ini sebagai tandingan, tidak ini sebuah ide cemerlang, hmm. gitu. Oke. Dengan adanya Dewan Kolonel ini, apakah menurut Anda artinya peluang ganjar untuk didorong menjadi capres 2024 dari PDIP akan menipis uh, Bang Noel? Dan jika menurut Anda seperti itu, apa kemudian langkah yang menurut Anda harus dilakukan? Saya yakin sekali bahwa Mas Ganjar ini, ini kan gini. PDIP tidak mungkin mau gambling untuk memilih uh, sosok uh, pemimpin yang tidak memiliki elektoral, dampak elektoral. Pertama itu kedua kita lihat Mas Ganjar dampak tidak tidak diundang kemarin di di Jawa Tengah aja, itu saya yakin uh, akan menambah elektabilitas beliau. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bang Noel. Kita tunggu bagaimana, apakah kemudian ada deklarasi dari Dewan Kopral ini, tapi kita tunggu seperti apa. Terima kasih Bang Noel telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa usai jeda, Prime Time News akan kembali dengan informasi mengenai dua orang ABK hilang dalam insiden tenggelamnya kapal pengakut sawit di Jambi. Sajadah Universal Sentuhan Seni dan Teknologi Insya Allah Sholat makin khusyuk Sajadah Universal Pas untuk ibadah Waktunya memulai